Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Pelawak super lucu ini meninggal dunia menjelang bulan suci Ramadan. Namun sebelum kita lanjut membahas video ini, pastikan sahabat Sensasi Selap telah menekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu agar tidak ketinggalan berita menarik seputar selebriti update dari channel ini. Jika sudah, mari kita lanjut. Namanya ajal merupakan sebuah misteri kehidupan dan manusia tak pernah tahu kapan ajal akan menjemput. Ada sebagian orang yang merasakan firasat, namun ada juga yang meninggal secara mendadak. Terkadang waktu muda dan tua pun juga tak jadi jaminan akan ketetapan Allah yang satu ini. Bisa saja seseorang pada suatu hari sehat, namun tiba-tiba meninggal lantaran beberapa alasan. Itulah mengapa kematian selalu menjadi misteri setiap manusia. Tak ada satupun orang di dunia ini yang tahu kapan ajal akan datang menjemput. Seperti pada pelawak yang satu ini, super lucu dan benar-benar membuat perut sampai kesakitan ketika sedang melawak. Ya, dia adalah Gogon. Gogon merupakan salah satu talent Sri Mulat yang menampilkan khas dan mampu mengocok perut. Sayangnya, kamu tak akan bisa menikmati lawakannya lagi karena dirinya telah berpulang pada tahun 2018 lalu. Gogon meninggal dunia karena terkena serangan jantung seusai manggung di acara kampanye yang berlokasi di Lampung. Gogon menghembuskan nafas terakhir di usia 58 tahun, tepat sehari sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Sekian dari video ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, dan nantikan video menarik selanjutnya dari Sensasi Selap. Sampai jumpa lagi.